Nama saya Cian, saya anak yang jauh dari kata kaya. Hidup saya selalu susah dan saya pun bayar SPP nunggak. Saya kerja hanya mulung sampah dan malaupan. Semoga saya jadi lebih baik lagi ke depannya. Tampang mah pemulung, si kan ada orang kaya ya minta duit lah. Aing butuh rokok, aing butuh rokok, cok. Ini aku mah coy, aing ya bisa kaya mas. Duh bro, siapa sebanyak sih wajah? Tampang-tampang lu punya uang bro. Itu mang lah. Bro itu? Tuh. Wan, Dewan. Terima kasih banyak. Kalau duitnya jelas kayaknya. Itu ya, yang gue. Bro lah kak Aing. Itu sopan. Aduh, Wan. Kalau duitnya jelas ya. Kemarin. Kemarin. Tolak-tolak. Ikan berarti itu kalau cari kalau daya sih ke mana?
Bye. Kalau gitu buat Teng, kalau Teng kok kepegatan tak bisa. Ya kami lahir cucuk di sana. Yang bayi madang dia jangan serangan bisa agak dengan gitu. Kenapa bukan be? Bukan kami semua lupan. Tolong hamba ya Allah, hamba butuh duit yang bayar SPP ya Allah. Hamba cuma bisa doa unggul ya Allah, beri hamba rezeki ya Allah. Tolong ya Allah, robana atina fitunya hasana, wafil akhirati hasana, wakilna azabana. Amin ya rabbal alamin. Pak Yu, gimana ya? Oh, di dianya sempit gini, Pak. Duh, karunya budak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, iya, Cian? Iya. Oh, kami boleh masuk? Iya. Assalamualaikum. Ya, Cian, jadi kan kemari dewek Yolin ngabantuan Arif. Arif cenah ke kemari di palaknya. Kami jadi ucapkan terima kasih. Cenah dewek, cenah SPP nunggaknya. Nah, ya duit 1 juta, 10 juta ya. Mohon diarah ya. Ini dia deh, sini HP tulalit. Nah, iya HP yang manehnya. Masih betul tuh. Tuh. Iya, Bang. Wah, sampai rusaknya HP, nah. HP halus dah guys. Buka. Ya yeah. Guys, kita bayar ya. Iya. Yeah. Yuk. Sing, yuk, Chan. Sehat ya. Iya. Yeah. Terima kasih ya Allah, hamba mendapatkan rezeki ya Allah. Sedang dalam kesulitan, maka bantulah. Dan janganlah harapkan imbalan, meskipun keadaanmu sedang susah. Rezeki itu pasti datang dengan sendirinya. Mitra GBS Entertainment.